Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live lagi bosku. Sambil nunggu viewer, nyantai dulu. Kopi lu pakai nih, warung kamar di wok. Kopi. Sambil ngopi dulu sejenak. Oke bosku, kita ngopi dulu sambil lelang mimis ya. Untuk mimis semua kaliber 4,5 insya Allah ready stock dari mimis Tusan maupun mimis Kalengan ya. Yang mau ditanyakan bisa langsung komen aja di bawah. Untuk order ada nomor WA saya udah dicantumkan di 081-223-129-733 ya. Hari Senin biasanya banyak paketan ya, nanti ya habis lor kita packing di sini. Nah di belakang udah ada item-item mimis ya. Ini mimis Dusan, adapun mimis Kalengan ya, sebagian sebelah sana. Pokoknya komplit bosku ya, yang mau bertanya silahkan. Sambil nunggu viewers ya, nyantai. Untuk kiriman kemarin yang hari Sabtu ya, masuknya hari Minggu. Untuk kiriman hari Minggu masuk ke hari Senin ya. Karena hari Minggunya kemarin saya lagi berburu ya, munggahan dulu. Nah masih ada ready stock ya dari 12 klasik. Ini juga isinya pul ya, pul banyak, satu dusnya beratnya 1 kilo. Itemnya juga banyak ya, untuk segi kerapihan sangat rapi. Bisa dilihat. Nah ini kerapihan dari mimis D12 klasik ya. Untuk seri ini produk dari AN ya, AN12. Untuk bobotnya 850 ons ya, atau 850 gram. Untuk bobot mimisnya 12 gram ya, 12 graman. Kita sepio ya mimis dalemannya. Biar tidak tanya-tanya lagi ya, nanti kalau udah masuk ke nomor WA, kita bisa langsung cek ongkir ya. Dan totalan. Nah ini kerapiannya ya, masih ya. Harus pakai kamera belakang nanti ya, kita sepio mimis. Dari semua item mimis ya. Yang mau check out bisa langsung ke nomor WA saya aja ya. Yang belum apa order silakan tanya-tanya aja di grup saya juga ada di grup order. Untuk harganya 98.000 ya per dusnya. 98.000 satu dus ya. Beratnya 1 kilo ini ya. Satu dusnya 1 kilo. Bisa langsung ke nomor WA saya aja ya, Mas ya. Yang mau ditanyakan item-item mimisnya silakan ya. Jangan canggung-canggung ya. Ketika saya lagi live silakan ya. Yang baru gabung, salam gabung. Semoga sehat selalu buat kalian semua subscriber ataupun yang baru nonton video saya. Silakan disimak dulu. Jangan lupa ngopi. Santai ya, masih banyak itemnya juga ya. Nah ini juga mimis Dusan sama ya, ada 3 redom ya, namanya itu 3 redom, beratnya itu 12 gram ya bosku ya. Untuk kemasannya seperti ini, kemasannya seperti ini masih sama ya. Satu dusnya itu isinya banyak sekali ya, bisa awet ya untuk berburu 1 bulan, silakan aja. Kurang lebih isinya tuh 900 butiran ya, kurang lebih ya. Ada yang 850 butir, ada yang lebih dari itu ya. Ini beratnya seperti ini ya. Kemasannya juga rapi ya, sangat rapi, bisa dilihat. Beratnya 850 gram sama satu dusnya masuk 1 kilo. Harganya juga sama, tidak beda jauh, 98.000 per dusnya ya. Untuk kirim-kirim seluruh wilayah Indonesia bisa ya. Ada juga JBS ya, JBS 12 gram ini yang Presidom ya, Mas ya. Yang mau bertanya silakan komen aja. Ini JBS yang versi dom ya,
ada juga BJBS yang versi flat ya, Mas ya. Nah, ini versi dome. Tidak ada tulisan flat ya kalau dome ini. Kalau flat itu ada tulisannya, JBS 12 grand flat. Untuk harga sama aja, isinya juga banyak sekali sama. Kurang lebih di 900 butir atau 850 butir ya. Beratnya 12 grand, untuk harganya sama 98.000 per dusnya. Untuk kirim-kirim bisa langsung via cash ya ke nomor WA saya. Tidak bisa COD karena tidak ada aplikasi COD yang sekarang bisa menopang ya. Sekarang lagi rawan bosku ya, yang bertanya kenapa nggak bisa COD di toko marketplace, karena sudah dilarang ya. Oke, kita akan pakai kamera belakang ya, biar lebih detail, biar lebih jelas. Sabar ya. Kita pakai kamera belakang dulu. Nanti kita pakai flash ya, biar jelas. Oke, kita balik arah dulu. Nah, kalau udah pakai kamera belakang kan enak ya bosku ya. Yang mau spill satu persatu silakan ya, mimisnya ya. Kita pakai kamera belakang dulu, biar lebih bagus ya hasilnya ya. Yang mau bertanya silakan tanyakan, yang mau spill mimis silakan ya. Kita spill mimisnya satu persatu. Insya Allah ready stock ya, dari segi mimis tusan maupun segi mimis kalengan. Itemnya banyak sekali bosku ya. Nah, kalau pakai kamera belakang enak ya, kita spill satu persatu mimisnya ya. Sambil lihat bentukan mimisnya seperti apa ya. Takutnya belum ada yang tahu mimis JBS flat seperti apa, bentuknya W12 seperti apa ya. Syukur-syukur udah pada tahu ya, bosku ya. Nah, jadi yang tadi ini ada AN D12 klasik ya, bosku ya. Harganya 98.000 per dus. Kemasannya banyak, isinya banyak. Terus rapi-rapi juga ya. Rapi-rapi juga ya, kita spill lagi ya. Nah, ini kemasannya bosku ya. Nah, kemasannya rapi-rapi, harganya 98.000 per dusnya. Bobotnya 1 kilo ya, satu dusnya. Silakan yang mau check out D12 klasik, bisa langsung ke nomor WA saya aja. Untuk kirimannya seluruh wilayah Indonesia bisa ya. Ada juga AN seri D12 super. Nah, ini bosku, yang barusan D12 klasik, ya masih seri AN, ini juga D12 super masih seri AN ya. Untuk kemasannya juga nggak kalah banyak, sama-sama banyak. Untuk kalibernya masih 4,5an ya semuanya. Di toko saya itu nggak ada kaliber yang tinggi ya, semuanya kaliber 4,5. Oke, kita spill dalamannya seperti ini. Dalaman dari mimis AND 12 super. Silakan yang belum gabung laipan saya disimak dulu ya. Nah, ini bobotnya 1 kilo ya bosku ya. 1 kilo masuknya ya. Untuk kemasan rapi-rapi, sangat rapi ya. Untuk kalangan mimis lokal lumayan ya, sekelas D12 klasik, D12 super dan lain-lainnya itu rapi-rapi bosku ya. Nah, kita spill dalamannya seperti ini ya. Dalaman dari mimis D12 super ya bosku ini ya. Beratnya 12 grain ya. Tuh, rapi-rapi bosku ya, isinya juga banyak. Silakan yang mau check out bisa langsung ke nomor WA saya aja. Di sana juga ada grup saya di WA ya, grup order. Yang mau tanya-tanya atau masih ragu tentang toko saya bisa disimak dulu ya. Insya Allah semuanya aman semua ya, amanah ya. Di toko Hunterplug itu real fix ya bosku ya. Produknya real semua. Nah, ini harganya sama aja, 98.000 ya. Untuk kemasannya sangat banyak. Dusnya juga cakep ya, sangat rapi. Nah, ini satu dusnya bobotnya 850 ons ya. Jadi setiap paketan mimis dusan itu masuknya 1 kilo ya bosku ya. Silakan yang mau check out D12 super bisa langsung ke nomor WA saya aja ya. Ataupun mau check out mimis yang lainnya juga banyak serinya ya. Komplit ya, komplit sekali. Nah, ini ada Jawara Premier ya. Ini Jawara Premier yang versi dusan ya. Untuk bobotnya 10,5 gram ya bosku ya. Bobotnya ini. Untuk kaliber masih 4,5 177. Nah, ini dalamannya seperti ini ya bosku ya. Untuk dari mimis Premier ini, untuk kemasan plastiknya mungkin agak tipis ya dibanding D12 klasik ataupun D12 super. Nah, ini kemasannya seperti ini ya. Masih disegel ya, lihat masih disegel. Bobotnya banyak sekali ya, ini 1 kilonya tuh hampir di 900 butiran ya, kurang lebih.
Harganya 115.000 per dusnya untuk Jawara Premier. Jadi yang mau check out atau tanya-tanya langsung ke nomor WA pribadi saya. Itu nomor WA-nya udah saya cantumkan di 081-223-129-733. Nah, ini harganya 115.000 per dus ya. Ini dari Jawara Premier. Banyak ya, stoknya banyak ya. Ini sampel-sampel aja ya. Jadi yang order tuh jangan tanya stoknya juga sedikit pasti habis. Semua setiap hari ready stok banyak sekali ya. Gak bakalan kehabisan stok dari mimis saya ya. Insya Allah banyak. Mau mimis lokal maupun impor ready stok semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke mimis yang tigar ya. Tadi sepilannya sekilas kamera depan itu agak burik ya. Kalau kamera belakang enak pakai flash ya. Oke, kita lanjut ke mimis tigar dom ini ya. Jadi kalau viewernya turun nanti bisa langsung lihat aja di tayangan ulang saya ya. Yang lagi nonton live silahkan bisa langsung komen atau tanya-tanya ya. Nah ini dari Tiger Dom ya, versi 12 grain. Kemasannya seperti ini, banyak sekali. Kurang lebih di 800 butiran ya, untuk harganya 98.000 per dusnya. Ini dari Tiger Dom ya bosku ya. Sambil nyantai dulu. JBS juga tadi udah saya sepil. Nah JBS dalamannya seperti ini yang dom ya. Ini versi dom ya bosku ya. Kalau dom itu nggak ada tulisan plat di sininya ya. Untuk kepalanya juga beda ya. Jenis kepala dom itu kepalanya bulat ya. Kalau plat itu papak lebar. Itu perbandingannya ya bosku ya. Yang belum tahu atau belum paham ya. Nah ini yang dom ya, kepalanya juga bulat ya, nggak papak lebar. Untuk kemasan juga masih banyak ya, sama aja ya, kurang lebih di 800 butiran, 850 butir sampai 900 butiran ya. Harganya 98.000 per dusnya. Silakan ya. Untuk packingan aman sekali, kita memakai bubble yang tebal ya. Silakan bosku yang mau bisa langsung tanya-tanya ke WA saya atau langsung order ke nomor WA saya. Ordernya via cash di 081-223-129-733. Untuk ongkir nanti kita cek satu persatu ya. Gampang, kita cek satu persatu dan kirim kecamatannya apa, nanti kita akan cek satu persatu. Nah ini contohnya mimis kalengan juga, masih ready stock banyak. Pokoknya kalau live pasti saya siapkan mimis-mimisan yang berkualitas ya bosku ya. Nah ini ada mimis super dom kaleng ya. Ini versi RWS dengan bobotnya kurang lebih di 8,3 gram ya, untuk isinya 500 butir. Masih disegel ini ya bosku ya, masih disegel. Bentukannya seperti ini ya, bentukan mimisnya rapi-rapi juga. Kalau imporan itu jangan diragukan lagi ya, jelas berkualitas ya. Untuk harganya di 145.000 per kalengnya, isinya 500 butir ya, banyak sekali ya. Untuk versi uklik ini ya, masuk sekali rekomendasi ya. Super Dom RWS sama Canon Dom itu versi uklikan ya bosku ya. Harganya 145.000 per kalengnya. Ada juga yang versi, nah ini satu lagi rekomendasi juga untuk uklik, yaitu Canon Dom ya. Canon Dom itu beratnya 8,6 gram ya bosku ya. Dengan isi sama aja banyak ya seperti RWS ya, 500 butiran. Ya, untuk kemasannya masih disegel ya. Bobotnya juga 1 kilo itu masuk 3 kaleng ya, kalau versi kalengan seperti ini ya. Bobotnya 1 kalengnya tuh 350 ons ya, bosku ya. Untuk harganya 125.000 per kaleng ya, dari Canon Dom. Canon Plat juga ada, terus Canon Hercules juga ready stock. Harganya sama, 125.000 ya. Kita ambil yang versi Canon Hercules ya bosku ya. Nah ini Canon Hercules seperti ini. Harganya 125.000 per kaleng ya bosku ya. Yang mau bertanya atau mau langsung check out, langsung aja digercep ke nomor WA saya ya. Isinya 250 butir ya. Bukan 200 butir tapi 250 butir ya. Untuk bobot berat dari mimis ini 13,6 gram. Kalibernya masih 4,5, masih di segelan ya. Ini 1 kilonya masuk 3 kaleng sama ya. Harganya 125.000 per kalengnya. Silakan ready stock banyak juga ya. Pokoknya mimis dusan tuh aman semua, ataupun kalengan juga aman semua ya.
Slug juga masih ready stock dari versi Neo Slug ya. Neo Slug kita punya dari varian 9 sampai 20 grain. Nah ini ada Neo Slug yang varian 10 grain ya. Untuk bahan Neo Slug ini bahannya Leadwear lunak dan kualitasnya impor ya bosku untuk bahannya. Untuk isinya 250 butir. Ini kalibernya 4,5, untuk diameternya 4,5 satuan ya. Dari Neo Slug ini. Silakan ready stock dari versi 9 sampai 20 grain. Untuk bahannya semuanya lunak, pengrajinan juga rapi ya. Ini produk langsung di toko saya. Nah, ini versi yang 13 grain juga ready stock ya. Ini versi dari 13 grain dari produk Neo Slug. Isinya 250 butir ya. Dari 9 sampai 15 itu isinya 250 butir. Bagi yang belum tahu aja ya, saya jelaskan untuk Neo Slug itu isinya 250 butir dari versi 9 sampai 15 grain. Untuk versi 16 sampai 20 grain isinya 225 pits ya. Harganya sama aja, 135.000 per kaleng. Sambil ngopi dulu bosku ya, sambil ngopi-ngopi dulu, santai. Nah ini ada juga GR12 ya. Ready stock banyak juga GR12, GR8, sama GR10 ya, untuk keluarga dari GR ya. Harganya sama di 98.000 per dusnya. Isinya banyak sekali bosku ya, bisa dilihat sendiri ya. Rapi-rapi ya, kualitasnya rapi-rapi. Barangnya original semua di saya ya, di toko saya tuh original semua. Selalu memuaskan para konsumen saya ya. Bobotnya 1 kiloan ya, semua rata ya. Kalau miss dusan itu 1 kilo. Jadi cek ongkirnya langsung 1 kilo ya. Harganya 98.000 per dusnya. Silakan yang mau bisa langsung gercep. Dan nomor WA ya, kecuali ini kalau sub ramjet seperti ini agak murah ya, bosku ya. Murah, harganya 85.000 per dusnya. Ini isinya 10 kotak kecil ya, bosku ya. Untuk kemasan Sapran Jet ini isinya beda ya. Nah seperti ini ya, daleman-dalemannya dari Sapran Jet ataupun Super Dome Dus, MD Dus, itu produknya tuh kecil-kecil ya. 10 kotak kecil ini isinya kurang lebih di 60 butiran ya bosku ya. Harganya itu kalau dijual satuan seperti ini 15.000 ya, atau 10 ribuan ya per dus kecil. Kalau beli langsung seperti ini bisa lebih murah ya, 10 dus kotak kecil itu harganya 85.000 per dus seperti ini ya. Untuk kaliber 4,5 masih sama aja. Dalemannya kita sepil ya, yang belum tahu ya. Ini daleman dari Mimis Ramjet ya, kita sepil. Nah, ini dalemannya ya, bosku ya. Daleman dari Mimis Sap Ramjet ya. Masih rapi-rapi ya. Pokoknya sebelum OTW pasti saya salut satu persatu ya paketannya. Saya usahakan selalu kasih yang terbaik, yang bagus ya. Biar konsumennya pada puas semua, saya pun juga ikut puas, bosku ya. Silakan yang mau order bisa langsung ke nomor WA saya aja. Ada nomor WA-nya dicantumkan di sana, nanti di deskripsi saya juga dikasih nomor WA saya ya. Yang mau tulis langsung silakan ya. Di 081-223-129-733 ya. Ready stock banyak ya dari stok ini Sapran Jet. Ini belum yang di belakang ya, belum yang di atas, masih banyak. Jangan khawatir ya bosku ya, semua mimis ada di toko saya ya, dari segi lokalan maupun dusan semuanya ready stock ya. Mau ditanyakan mimis apa, ada semua ya, kecuali kaliber 5,5 saya tidak punya. Nah itu biasa di sana, di depan itu ada rak untuk teleskop dan peredam dan silsilan atau spare part yang lainnya. Jadi di toko saya itu tidak menjual item miss doang ya. Itemnya banyak sekali ya. Bisa langsung kepoin aja di nomor WA saya ya, di 081-223-129-733. Jadi yang mau order selain mimis ya ada di toko saya ya. Semua item berburu insya Allah ready stock. Ready stock bosku ya. Ini ada juga Jawara Evanik ya. Untuk Jawara Evanik ini sama aja, bobotnya 1 kilo ya per 1 dus. Untuk bobotnya dari mimis ini 12,6 grain ya. Udah double ring ya ini ya. Bahkan 3 ring ini ya, untuk berburu bigeman juga masih enak ini ya.
Untuk harganya mimis ini jatuh di harga 115.000 per dusnya. Ya, silakan langsung ke nomor WA saya aja ya, Bosku ya, yang mau order ya. Karena kalau saya lagi live ini nggak bisa langsung chat-chat di WA ya. Jadi sabar sejenak ya. Sabar sejenak untuk cek-cek ongkirnya masuk ke nomor WA saya, untuk cek transferan juga di nomor WA saya ya, ya. Untuk yang mau gabung ke nomor WA atau ke grup saya bisa langsung ke nomor WA saya, ataupun bisa scroll di YouTube saya, ada ya, saya kasih link-link untuk masuk ke grup saya. SC18, SC20 juga ada di stok Bosku ya, banyak ya. Di sana juga masih banyak mimis kalengan juga ya. Adapun laras sebagian ya. Nah, ini juga contoh packingan-packingan yang sudah disiapin, tinggal nunggu pick up-an saja ya. Masih banyak di sana juga ada packingan-packingan, ataupun sebagian ada yang retur juga ya ke toko saya ya. Sudah biasa ya, kalau jualan pasti ada returnya. Diusahakan kalau beli itu jangan diretur lagi ya, Bosku ya. Jadi rugi ke toko saya kalau diretur. Kalau nggak punya duit, mending nggak usah beli aja ya. Jadi yang ada duit aja silakan beli ya, biar nggak sama-sama merugikan ya. Jadi saya cut dulu ya piktur-piktur COD itu, karena selalu merugikan ya, bukan menguntungkan, tapi merugikan merugikan toko ya. Kalau konsumen kan enak, cuman check out ya, tahun-tahunnya nggak jadi dibeli kalau udah nyampe. Makanya saya layani yang pihak cashan aja. Itu yang pihak cash itu serius semua ya, beli. Nggak ada yang direturkan lagi ke saya. Kalau returan-returan gitu kan saya juga rugi ongkir ya, rugi packingan, rugi segala rupanya ya. Jadi harap dimaklum Bosku ya, untuk orderan semuanya pihak cash ya. Biar apa? Biar aman semua. Tidak ada penipuan di toko saya. Silakan cek di YouTube saya ya, ataupun di WA saya, di orderan toko saya, ataupun langsung yang mau dekat ke sini, yang mau kunjungi ke toko saya di Kota Tasikmalaya, langsung ke tokonya saja ya. Jadi real semua, gak usah panik semuanya, gak usah cemas. Mah saya kalau transferan ada juga sebagian seperti itu ya, konsumen takutnya kena tipu lah. Kena tipu gimana kan? Saya kan udah sarankan ya, masuk ke grup dulu, tanya-tanya dulu kalau ragu ya. Kalaupun gak ragu juga alhamdulillah ya, karena gak ada yang barang tidak dikirim di toko saya. Semua barangnya selalu dikirim tiap hari ya. Nah ini juga ada SC18 Bosku ya. SC18 kemasannya juga rapi ya, untuk bobotnya kurang lebih di 17 grenan ya ini ya. 17,4 gren, 17,5 ya kalau saya timbang ya. Nah ini kemasannya seperti ini, dari SC18 ini banyak juga ya, masih kalangan produk-produk terlaris ya dari Mimis Dusan. Harganya di 99.000 per dusnya. Bobotnya masih sama ya, satu dus masuk 1 kilo Bosku ya. Lihat ya produknya semuanya real dan original ya, tidak ada yang fotokopian di saya ya. Semuanya real. Ini SC18 ya, ada juga satu lagi SC20 Bosku ya. Di depan ada ya produk SC20, dan juga masih banyak yang lainnya ya. Kalau di sepil satu persatu mungkin tidak akan kelar ya Bosku ya, karena produknya banyak. Jadi selalu saya sepilnya di nomor WA ya, yang mau tanya-tanya lagi lebih detail, lebih lanjut langsung ke nomor WA. Bisa tanya-tanya, welcome ya, nggak jadi beli juga nggak apa-apa, saya selalu ladeni. Siapapun itu yang masuk ke nomor WA saya, selalu saya pas respon ya, kecuali lagi live, mohon slow sejenak ya. Kalau lagi live saya nggak bisa balas WA saya. Oke Bosku, lanjut lagi ke mimis yang lainnya ya. Kita ambil dulu mimis yang lainnya. Nah di sini juga AN X10 Happy ready stock juga ya Bosku ya. Harganya 99.000 per dusnya. Itemnya banyak sekali ya. Oh, bisa ditengok sendiri ya. Itemnya banyak sekali. Apa maksudnya isinya ya? Isi dari mimis X10 ini kurang lebih di 900 butiran. Kemasannya banyak, untuk bobotnya 10,8 gram ya. Banyak produk seperti dusan yang rapi-rapi, yang berkelas ya. Ada juga JBS Supermag ya. Nih JBS Supermag juga ada di stok. Nah ini JBS Supermag ya, kemasannya seperti ini Bosku ya. JBS Supermag
Dalamannya rapi-rapi juga, banyak juga isinya ya. Tidak kalah semuanya banyak ya. Semua mimis dusan itu di atas rata-rata apa isinya itu 800 butir ya, 850 butir atau bisa nyampe ke 900 butiran ya, bosku ya. Banyak sekali. Oke, kita bikin kopi dulu lah ya. Sambil nyantai dulu di toko saya. Sambil nyantai-nyantai dulu, yang mau tanya-tanya langsung ke nomor WA silakan. Ataupun bisa langsung ke apa? Ke grup saya silakan ya. Grup order saya juga ada ya di sana ya. Ada di grup order juga ya, bosku ya. Di sana juga konsumennya banyak ya. Bisa sharing tentang seputaran berburu silakan ya. Pokoknya buat kalian dimanapun Anda berada, buat subscriber saya ataupun yang belum subscribe silakan subscribe. Salam satu hobi dari saya ya. Salam santun, salam pokoknya salam sejahtera lah buat kalian semua ya. Jadi silakan yang mau tanyakan bisa langsung lebih detailnya ke nomor WA saya. Di nomor WA saya tersedia semua item mimis ya. Semua item mimis ya. Jadi jangan khawatir. Kita keliling-keliling dulu ya. Ya. Di toko itu seperti biasa ya. Nah, ini yang realnya kita udah siapkan juga paketan-paketan yang mau diberangkatkan ya. Nah, ini udah di packing semua bosku ya. Ini juga udah di packing, di sana juga lagi disiapkan ya. Di sini juga ada item peredam dan item yang lainnya juga masih ada ya. Termasuk spare part yang lainnya ya, silsilan ataupun kuplar juga ada di stok. Nah, ini juga ada prepet ya, prepet minis ya buat di popor senapan ada ya. Di stok ada juga sikat laras. Nah, ini sikat laras bosku ya, penting sekali ya, yang punya senapan itu jangan lupa beli sikat larasnya ya, biar nggak karatan ya alurnya. Ini bisa merawat laras kita ya, seminggu sekali minimal dibersihin ya bosku ya, jangan dipakai doang ya, jangan cuman makainya doang, ngebersihinnya nggak bisa, harus bisa ya bosku ya. Harganya juga ini di 125-an ya, ini yang imporan ya bosku ya. Ini satu set ya, satu set bahannya kuningan. Jadi setiap senapan tuh harus punya lah ya, mau uklik maupun PCP harus punya. Itu penting sekali ya buat perawatan senapan kalian semua. Nah, ini ada juga peredam. Magazin. Aduh, sampai lali saya belum ngopi ya. Magazin Marauder ya, ini magazin Marauder yang plus single shoot juga ya. Harganya kurang lebih di 95-an ya, bosku ya. 95.000 sampai 125.000-an ya. Ada juga yang versi 65.000-an itu magazin Grigit ya, magazin Rewok. Nah, ini peredam-peredam Jawara Hogan juga masih ready stock. Jawara Hogan Selincar harganya di 165 sampai 145.000-an ya. Ini yang versi enak ya untuk meredam suara 90%-an ya. FPS-nya di 900 FPS masih senyap ya. Tergantung mimis juga ya, mimisnya paling pakai Barakuda Match itu paling enak ya pakai peredam itu. Nah, ini juga masih ada peredam yang versi 45.000, versi 50.000, versi 65 ya, versi 75, versi 85 masih banyak. Ada juga apa? Red Dot ya, Red Dot Hako ya. Red Dot Ringgol ini ya. Masih banyak Red Dot BSA juga ready stock ya. Jadi item yang saya jual itu tidak mimis doang ya, spare part dan lain-lainnya juga masih banyak. Di sana juga masih banyak spare part ya. Nah, sekeliling-sekeliling masih banyak mimis-mimis berceceran. Ini yang di depan ya. Kita keliling aja ya, biar tahu aja konsumen ya. Biar pada tahu, jadi tidak jual aneka mimis doang. Semua juga ada ya, dari model spare part, magazin ya. Nah, ini magazin yang versi bagus ya, versi CNC. Harganya di 225.000 ya. Kemasan seperti ini ya, bosku ya. Magazin 14 round yang versi terbagus ya. Ada juga yang versi satu lagi. Nah, ini yang manual. Ini juga masih CNC-an ya. Ini harganya di 165.000 per itemnya. Untuk warnanya banyak sekali, ada varian warna ungu dan warna merah, kuning ya. Pokoknya warna-warni kehidupan ya. Nah, ini ada per-per keong ya, terus ada nepal-nepal peredam ya. Pokoknya sepepat-sepepat juga ada di stok. Untuk mimis jangan khawatir, mimis semuanya ready stock ya. Untuk mimis kaliber 4,5 semuanya ready stock ya, berceceran seperti ini nggak apa-apa, yang penting laris manis ya tokonya ya.
Nah itu paketan real, jadi semua barang yang masuk ke orderan via WA itu langsung kita packing, bosku ya. Nah ini packingan-packingannya seperti ini ya. Contoh packingan-packingannya juga rapi-rapi ya. Untuk bubble kita menggunakan bubble yang versi tebal. Oke bosku, yang dekat ke kota Tasikmalaya bisa langsung kunjungi ya, tokonya juga di pinggir jalan ya. Tidak akan nyasab ataupun nyasar. Nah ini untuk perinan-perinan di depan ada, di belakang juga ada ya. Perinan nota yang masuk kita print langsung. Nah ini juga ada masih dari keluarga Mimis Kalengan, ada BM. Barakuda Match juga ada di stok, yang mau borong silakan, mau kolian. Pokoknya yang mau buat jual lagi bisa ya. Untuk para konsumen yang mau jual lagi silahkan bisa, nanti kita kasih harga-harga reseller. Nah, JBS ada juga, JSB ya, JSB Knockout. Nah ini yang Canon Plate ya, versi Canon Plate ready stock juga ya. Canon Sumo ready stock juga ya, silahkan. Untuk spot on juga ready stock nih, spot on ya. Ini yang Black Hawk ya, spot on Black Hawk ready stock bosku ya, silahkan. Yang mau order bisa langsung ke toko, apa, ke WA saya. Yang mau ke toko silahkan, welcome ya. Yang mau ke toko silahkan. Nah ini juga versi-versi imporan ya, versi-versi Mimis imporan. Samyang juga masih ready stock ya, Samyang lokalan maupun imporan ready stock. Nah ini yang versi impor bosku ya, ada Samyang tumpul, ada Samyang lancip ya. Harganya 175 sampai 185.000 per kaleng ya. Kalau yang dusan 99.000 per kaleng. Untuk isinya kalau kalengan seperti ini kurang lebih di 200 butiran ya. Kurang lebih ya, nggak menentu ya, 175 butir ya. Ini buat setelan big game-an ya. Cocok bosku ya. Nah, ini yang Mimis SD ya, SD dus yang barusan sama yang lancip ya. Nah, ini yang tumpulnya seperti ini. Ini versi tumpul. Harganya sama aja ya, 185.000 per kaleng. Nah ini versi yang Mimis dusan, versi Super Domdus ya. Nah 10 kotak kecil seperti ini, harganya 85.000 per dusnya ya. Isinya 10 kotak kecil ya, kurang lebih di 500 butiran untuk isinya ya. Silakan bisa langsung ke nomor WA saya aja ya. Layunya tidak bakalan lama ya, karena saya juga akan kerja nyiapin nota-nota yang masuk ya. Kasihan nih bosku ya, yang masuk ke nomor WA saya itu bukan sedikit ya, ratusan setiap hari ya. Balasannya ratusan sekali ya. Tiap menit masuk terus ya paketan ataupun nota-notanya. Monster juga masih ready stock. Ini monster yang versi lokal ya bosku ya. Harganya cuma di harga 75.000 per kaleng ya. Murah, meriah ya. Silahkan digercep, isinya 300 butir. Mantap ya, masih disegel. Nah ini juga masih versi imporan ya. Harganya 145.000 per kalengnya ya. Yang mau rival Super Magnum silahkan bisa kepoin ke nomor WA. Ke nomor WA saya aja ya bosku ya. Nah ini magazin yang versi 65.000 per item ya. Udah plus single shoot ya. Kita tengok ya magazinnya seperti apa biar tahu. Ini 14 round ya. Harganya 65.000-an ya. Silahkan digercep aja. Murah meriah ya. Untuk semua item Mimis masuk ya. Ya asalkan jangan Mimis terlalu besar ya. Untuk senapan semuanya masuk ya. Kalau nggak masuk tinggal diakalin aja, dikikir sedikit-sedikit ya, pasti langsung bisa masuk. Untuk bipodan juga ready stock, ada bipod-bipod murahan juga ada, yang lokal, yang impor ada ya. Nah ini yang Huaye ya. Yang Huaye silakan mau kepo-kepo ke nomor WA saya aja. Lanjut ya, nanti kita sharing di nomor WA, silakan ya bosku ya. Nyantai dulu, saya mau ngopi dulu tadinya ya, belum bikin kopi. Oke bosku ya, jadi yang mau order ataupun mau tanya-tanya atau sharing tentang berburu ataupun sharing tentang akurasi Mimis, silakan bisa langsung ke nomor WA saya aja ya. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya skip ya. Oke Mas ya, pokoknya jangan lupa ngopi ya. Yang belum subscribe video saya ataupun channel saya, silakan di subscribe channel saya. Semoga bermanfaat video-video yang saya bikin. Semoga juga terhibur dengan candaan-candaan yang selalu saya bikin konten ya. Itu candaan-candaan sambil mukbang sambil apa ya. Yang sekarang mungkin kontennya jarang saya
bikin karena saya fokus untuk berbagi link ataupun berbagi cara orderan pesan mimis ya. Karena kasihan bosku ya, saya juga seorang pemburu ya. Kalau nggak punya mimis mau berburu apa ya? Susah ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi setiap anggota berburu itu yang punya senapan ya pasti harus punya mimisnya. Sedangkan sekarang yang mau cari mimis di toko online sudah tidak bisa ya. Terus mau COD sudah tidak bisa. Jadi otomatis semuanya lari untuk via cash. Via cash itu bisa dan aman ya. Saya jelaskan sekali lagi. Via cash itu paling aman ya. Paling aman, semuanya orderan langsung berangkat setiap hari ya. Mau ke Sabang sampai Merauke, gaspol pokoknya ya. Jangan khawatir bosku ya. Di toko saya insya Allah amanah, 1000% amanah. Bergaransi jika tidak dikirim uang kembali ya. Jika tidak sesuai dengan kiriman yang konsumen minta, saya ganti uangnya. Jangan khawatir. Oke bosku, segitu saja mungkin ya video saya. Udah 30 menit lebih ya. Biasanya saya 30 menit kalau live ya. Jadi saya akan akhiri videonya. Semoga bermanfaat ya. Semoga membantu rekan-rekan yang mau order mimis ataupun yang susah nyari mimis, silakan ke toko saya, kunjungi langsung ke nomor WA saya. Sudah dicantumkan di sana. Insya Allah pas respon semuanya dan super gaspol ya. Mantap pokoknya pakaian di toko saya. Testimoni juga banyak ya sekali ya. Konsumen puas semua. Tidak ada satupun yang konsumen kecewa dengan toko saya. Oke, segitu saja mungkin ya. Bosku, mas-mas yang ganteng, jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.